Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Berita terbaru kali ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengeluarkan perintah untuk membongkar kasus dugaan penganiayaan terhadap beberapa ekor kucing yang terjadi di lingkungan Sekolah Komando TNI di Bandung, Jawa Barat. Perintah itu langsung dilaksanakan dan Komandan Sesko TNI beserta tim hukum TNI bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dan hasilnya di luar dugaan, diketahui pelaku penembakan terhadap beberapa ekor kucing liar itu ternyata dilakukan oleh seorang perwira berpangkat Brigadir Jenderal TNI dengan inisial NA. Brigadir NA yang merupakan anggota organik Sesko TNI telah beberapa kali melakukan penembakan terhadap kucing liar di sekitar Sekolah Komando TNI. Adapun senjata yang ia gunakan untuk membunuh kucing liar itu menggunakan senapan angin milik dirinya sendiri. Brigjen TNI NA mengaku melakukan perbuatan itu dengan tujuan agar menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal, agar kucing liar tidak membuang kotoran sembarangan di lingkungan TNI, bukan karena kebenciannya kepada kucing. Walau apapun alasannya, Brigjen TNI NA melakukan penembakan terhadap kucing liar dan itu dilarang di institusi TNI. Lantas tim hukum TNI akan menindaklanjuti proses hukum karena kasus ini menyangkut dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan pasal 66A pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Perlu kita ketahui, pembantaian kucing liar ini terungkap setelah penggiat lingkungan Peduli Anjing dan Kucing Liar Rumah Singgah Klau menemukan bangkai kucing liar di sekitar Sesko TNI Martanegara, Bandung. Dan bangkai kucing tersebut setelah diperiksa pecinta kucing, terdapat peluru di bagian tubuh kucing tersebut, hingga akhirnya ia pun memviralkan kejadian ini. Dan beritanya pun langsung didengar oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tentu saja ia akan sangat marah melihat bawahannya melakukan tindakan keji, yaitu menembaki kucing liar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar.